Indonesia terdiri dari banyak suku budaya, daerah, adat istiadat, dan juga cerita rakyat. Melalui cerita rakyat, kita dapat mempelajari dan mengenal identitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Cerita rakyat juga mengajarkan nilai-nilai baik yang dapat kita tanamkan di dalam hidup kita. Beruntungnya kita, karena tanah air memiliki segudang cerita rakyat. Mana cerita rakyat yang paling Anda ingat? Kisah bawang merah dan bawang putih? Cerita tentang timun mas? Cerita tentang cindalaras? Cerita rakyat keong mas? Atau cerita tentang malin kundang? Di segmen ini, On The Spot akan bermain bersama seluruh pemirsa di rumah untuk ikut tebak-tebakan dalam segmen trivia. Pertanyaannya adalah seputar cerita rakyat. Tanpa berlama-lama, On The Spot akan mulai dengan pertanyaan pertama. Anda pernah mendengar kisah tentang anak yang dikutuk menjadi batu? Pasti semua sudah tahu ya cerita mengenai si malin kundang ini. Seorang anak yang merantau untuk bekerja hingga akhirnya menjadi sukses. Sayangnya, saat sukses dan menjadi kaya raya, ia menjadi lupa akan banyak hal. Ia pun malu untuk mengakui sang ibu di hadapan istrinya. Sang ibu pun akhirnya marah besar dan mengutuk anaknya menjadi batu. Itulah sekilas mengenai cerita Malin Kundang. Pertanyaan segmen trivia kali ini adalah, dari manakah asal-usul cerita Malin Kundang? Apakah A, dari Sumatera Barat? Atau B, dari Sumatera Utara? Jika Anda sudah yakin dengan jawaban Anda, mari kita ketahui apakah jawaban Anda benar atau salah. Jawabannya adalah A, dari Sumatera Barat. Dikisahkan ada seorang ibu bernama Dayang Sumbi mengusir anaknya Sangkuriang dari rumah dan mengharapkan dia kembali. Ia dengan gigih berdoa agar suatu saat dapat bertemu lagi dengan anaknya itu. Karena kegigihannya berdoa, ia dikaruniai kecantikan yang tak luntur dan tak menua. Suatu ketika, ia bertemu dengan anaknya lagi. Namun sayang, sang anak mengira bahwa wanita di hadapannya itu seusia dengannya. Dayang Sumbi yang tahu bahwa pria itu adalah anaknya pun mencari cara agar mereka tak sampai menikah. Ia meminta Sangkuriang untuk membuatkan perahu dan telaga atau danau dalam waktu semalam dengan membendung sungai. Dan harus selesai sebelum fajar menyingsing. Pada hampir selesai sebelum fajar, lalu Dayang Sumbi menebarkan helai kain putih yang memberikan cahaya bagai fajar yang merekah di ufuk timur. Hingga akhirnya Sangkuriang pun merasa gagal. Tentu saja cerita ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tetapi apakah Anda tahu dari mana asal cerita rakyat Sangkuriang ini? Apakah A, dari Kalimantan Barat? Atau B, dari Jawa Barat? Yakin dengan jawaban Anda? Dan jawaban yang benar adalah B, dari Jawa Barat. Tempatnya berada di Tangkuban Perahu. Pernahkah Anda mendengar cerita rakyat Timun Mas? Timun Mas adalah seorang gadis yang dikejar-kejar oleh raksasa hijau yang jahat. Walaupun kecil, Timun Mas berhasil mengalahkan raksasa jahat itu. Lalu, dari manakah cerita rakyat ini berasal? Apakah A, dari Jawa Tengah? Atau B, dari Jawa Timur? Sudah menentukan jawaban? Kalau sudah, mari kita segera simak jawabannya. Apakah jawaban Anda benar atau salah? Penasaran kan? Dan jawabannya adalah A, dari Jawa Tengah. Berikutnya, masih ingatkah Anda dengan kisah atau cerita rakyat yang dikenal dengan nama Keong Mas? Kisah seorang anak gadis yang dibunuh oleh orang tuanya dan dibuang ke bendungan. Ia kemudian menjelma jadi udang dan siput berwarna keemasan. Dua saudara kemudian memungut udang dan siput itu dan memeliharanya dalam tempayan. Sejak itu, rumah mereka jadi jauh lebih baik. Semuanya rapi, lauk pauk selalu tersedia saat mereka pulang mencari kayu.
Suatu ketika, mereka sengaja ingin tahu siapa yang telah melakukan itu semua. Ternyata udang dan keong dalam tempayan itu menjelma menjadi gadis cantik. Akhir cerita, si gadis cantik ini diangkat menjadi keluarga dan keong emas dinikahi oleh seorang pangeran atau raja. Sekarang pertanyaannya adalah, dari manakah legenda atau cerita rakyat keong emas ini berasal? Apakah cerita ini berasal dari A. Jawa Tengah? Atau KB dari Jawa Timur? Dan jawaban yang benar adalah dari Jawa Timur. Cerita legenda rakyat Indonesia selanjutnya adalah mengenai seekor kera bernama Lutung Kasarung. Sang Yang Guru Minda adalah seorang pria dari Kahyangan yang turun ke bumi dalam wujud seekor lutung, yaitu kera hitam berekor panjang. Ketika sampai di bumi, ia tersesat di tengah hutan. Itulah sebabnya ia dipanggil Lutung Kasarung, yaitu lutung yang tersesat. Di hutan itu, ia bertemu dengan seorang putri bernama Purbasari. Meskipun berwujud seekor lutung, Lutung Kasarung berhasil menikahi putri Purbasari. Dari manakah asal cerita rakyat ini? Apakah A dari daerah Jawa Barat? Ataukah B berasal dari Jawa Timur? Sudah tahu jawabannya? Dan jawaban yang benar adalah A dari Jawa Barat. Yang belum beruntung menjawab, masih ada satu lagi pertanyaan mengenai asal-usul cerita rakyat Indonesia. Kali ini cerita dari seorang pria bernama Jakataru. Ia ingin memiliki istri secantik bidadari dengan cara mencuri selendang salah satu bidadari tersebut, sehingga sang bidadari tidak bisa kembali ke Kahyangan. Akan tetapi, pada akhirnya sang bidadari yang telah menikah dengan Jakataru tersebut menemukan selendangnya dan memutuskan untuk kembali. Jakataru pun sangat sedih karena ditinggalkan oleh istrinya. Dari manakah asal cerita rakyat ini berasal? Apakah jawabannya dari A. Jawa Tengah? Ataukah B. dari Jawa Barat? Sudah? Dan jawaban yang benar adalah dari B. Jawa Barat. Walaupun kita sudah hidup di masa yang modern ini, sebaiknya kita tidak melupakan nilai-nilai kebudayaan yang pernah dianut serta kepercayaan-kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dan pemirsa, itulah trivia mengenai asal-usul cerita rakyat Indonesia versi On The Spot.